mobil jenazah Polwil Kedu. Ini sepertinya baru ini. Tabrakan. Itu dalamannya dilihat sendiri kawan-kawan. Itu masih ada untuk tempat jenazahnya. Untuk tempat pengantarnya juga masih ada. Itu selamat sore teman-teman. Sekarang saya mau coba explore mobil-mobil laka di Kepolisian Resor Wonosobo Satuan Lalu Lintas di Terminal Mendolo. Yang katanya di sini itu banyak yang gaib-gaib lah, yang serem-serem, karena di sini banyak sekali mobil-mobil yang kecelakaan di khususnya di daerah Wonosobo, pasti ditahan di sini. Ya emang agak serem juga sih, tapi ini sore hari, kalau malam hari cukup seram. Nah ini ada bekas mobil ambulan, mobil jenazah apa mobil ambulan ini. Ini mobil tahun berapa ya? Masih kalau mobil jenazah. Oke, selamat sore teman-teman semua. Saya sekarang ada di Terminal Mendolo bagian atas dengan bersama channel Mandiri 57. Kita akan mereview sebuah mobil yang terparkir di sini. Ini adalah kondisi mobilnya kayak gini. Itu ini produksi dari chassis Mitsubishi ya. Ini chassis Mitsubishi, ini chassis Mitsubishi kelihatannya kalau tidak salah itu sekitar tahun 80-an ini dengan menggunakan 4 roda. Kalau bahasa supire itu engkel, mobil engkel. Ini adalah mobil jenazah polisi yang terparkir di sini. Semua masih asli, ini dari stang spionnya asli, dari wipernya asli, kacanya asli, kemudian grillnya masih asli. Mungkin yang sudah lampu tembaknya ini mungkin sudah diganti grill. Kemudian dari tutup sennya masih asli. Ini adalah penampakan dari mobil jenazah polisi. Di dalam kita lihat itu memang sudah tidak terawat lagi. Untuk kita kesana saja lihat setirnya itu masih asli bawaan FE, ini Mitsubishi FE. Ini setirnya masih asli teman-teman. Itu kita lihat semua, kalau ini direstorasi pasti akan sebagai barang antik karena sudah jarang mobil yang kayak gini. Kita sudah jarang menemui itu, kemudian dengan kabin kayak gini. Tetapi ini di sini dibiarkan, mungkin suatu saat ini akan direstorasi oleh pihak, mungkin ini kan punya kepolisian. Kita lihat kedalamannya saja, enggak apa-apa. Itu masih ada semua. Itu di sini masih ada semua. Kacanya juga nih sudah sedikit lapuk atau gimana pecah. Itu kita ke belakang. Ini kita ke belakang teman. Kita lihat. Bisa saya yuk. Itu dalamannya dilihat sendiri kawan-kawan.
itu masih ada untuk tempat jenazahnya, untuk tempat pengantarnya juga masih ada itu. Ya. Kemudian kenapa ini dinamakan mobil jenazah ini? Ini bukti otentiknya kalau ini adalah mobil jenazah punya kepolisian. Masih ada tulisannya, cukup jelas. Mobil jenazah Polwil Kedu. Ini. Dan kemudian dulu itu ini pernah sebagai tempat uji nyali di salah satu stasiun TV, mungkin saya lupa TV-nya. Itu di sini juga ya kayak gitulah, semoga saja itu tidak terjadi apa-apa gitu kan. Dulu, tetapi untuk saat sekarang saya tidak tahu dengan perkembangan zaman saat sekarang. Kita akan coba buka, masih bisa dibuka teman-teman, dilihat itu masih asli semua, dari dashboardnya masih asli, speedometernya masih asli. Kita tidak tahu di sini itu sudah berapa tahun mangkrak di sini. Itu sudah berapa tahun mangkrak di sini. Kalau direstorasi, wah bagus sekali ini. Ya, teman-teman. Oke teman-teman, demikian mereview mobil yang terparkir sudah beberapa tahun di sini. Yaitu sebuah mobil jenazah milik Kepolisian Republik Indonesia. Jangan lupa like, share, and subscribe Mandiri 57 Channel. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih.